Kisahba Inovasi Tani, hari ini kita berkunjung ke di budidaya anggur Green Garden Palulada Aceh Utara. Di Dewantara. Ya sahabat ya, kita akan melihat bagaimana cara membudidayakan anggur. Dan bagi sahabat-sahabat yang sudah pernah menanam anggur, tidak perlu kecewa lagi. Kita akan mempunyai metode untuk membuat anggur lebih signifikan dan lebih bagus. Oke, selamat datang di Green Garden Palulada Dewantara Aceh Utara. Mari kita perlihatkan ini varian Manucher Finger ya. Buahnya merah, telah kita sambung dengan anggur dari Bali. Ini cutting jumbo ya. Dengan perlakuan seperti ini, kita juga menggunakan kertas UV agar tidak terserang hama oleh curah hujan yang lebat, makanya perlu perlindungan khusus. Oke Pak, kalau seandainya sang petani menanam anggur tapi buahnya asam, itu apakah ada cara untuk membuat anggur tersebut menjadi manis dan enak untuk dimakan? Oke, bahwa umumnya anggur yang ada di Aceh yang dibantu oleh masa Soeharto dulu itu bibitnya bibit lokal, namanya Red Master, rata-rata itu asam buahnya. Jadi masyarakat umumnya untuk perlindungan kemudian atau untuk naungan-naungan di rumah-rumah dengan buah yang tidak bisa dikonsumsi, artinya asam buahnya. Jadi apa yang kita lakukan melalui perkawinan dengan anggur impor seperti ini ya. Jadi untuk mendapatkan rasa yang lebih layak dan bisa kita pasarkan. Oke, terima kasih. Kalau di kebun ini ada berapa jenis varian Pak yang dikembangkan? Kita ini alhamdulillah sudah hidup 18 varian. Okay. Itu rata-rata bibitnya di sini ada Trans, Academic, Jupiter, Manucher Finger, kemudian ada Hope, kemudian ada Sonaka, kemudian ada Original, kemudian ada Ninel, yang umumnya sudah hidup di Indonesia, di daerah Bali, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, yang umumnya sudah berbuah dan vigor dan recommended. Berarti kalau di sini khusus pembibitan atau memang untuk penanaman lokal atau memang disuplai kepada petani-petani yang lain, Pak? Kita khususnya di sini pembibitan sesuai dengan nomor induk berusaha dari kementerian, kita khusus membuat bibit. Namun untuk percobaan kita juga melakukan penyambungan-penyambungan dengan melalui grafting dengan cutting jumbo untuk dapat kita konsumsi buahnya. Oh begitu. Kalau begitu untuk penyambungannya berarti dengan tidak mesti dengan batangnya sendiri ya. Kita pesan entres dari Jawa, kemudian kita sambung dengan anggur-anggur lokal. Oh seperti itu. Okay, melalui grafting dan okulasi. Oke. Terima kasih Pak atas segala keterangannya. Semoga ini menjadi berkah dan rahmat ya. Nanti kalau memang ada yang ingin bertanya, boleh Pak dipromosi kemana channel kanal YouTube-nya? Okay. Silakan. Green Garden Palulada. Oke, para sahabat Inovasi Tani, kalau ingin belajar anggur nanti silakan langsung ke kanal YouTube Green Garden Palulada. Di sana boleh ditanyakan dan boleh diminta nomor WhatsApp-nya. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Salam Inovasi Tani.